Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara kembali di hari ini, hari Selasa, dengan satu uh, program yang khusus. Kita berbicara tentang seputar kehidupan kita. Ada juga tips, kemudian hikmat untuk menjalani hidup. Inilah program kita: Life is Beautiful. Dari Bukit Zaitun Convention Hall, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Apa kabar? Kiranya tetap sehat. Sudah masuk musim hujan, hujan setiap hari di Batu, mendung, lembab. Nah, kita perlu berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh sakit karena masih ada kegiatan-kegiatan yang harus kita selesaikan. Ya, pastinya dari tempat ini kami rindu untuk bisa menyajikan program-program yang bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini kita akan uh, membahas satu tema khusus uh, mengenai mengalahkan ketakutan. Rasa takut itu dapat melanda siapa saja. Tapi ketakutan itu menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman bahkan juga itu berbahaya. Nah, kita kupas pada sore hari ini kita akan bicarakan dengan narasumber kita saya akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Takut bisa menyerang siapa saja. Kapan saja tidak dibatasi oleh usia, tapi kita harus mengalahkannya. Sore ini, bersama dengan narasumber yang sudah hadir dalam studio Life is Beautiful, kita akan ya memperbincangkan bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Nah, apakah juga narasumber kita punya pengalaman tentang ketakutan? Kita akan dengarkan juga dari mereka. Selamat sore, Bu Medar. Selamat sore, Bu Selfie, semua yang di rumah. Selamat sore Bu Shirley. Selamat sore, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Dina. Selamat sore. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Tara nah, sumber kita sore hari ini akan ya bersama-sama dengan saya memperbincangkan mengenai mengalahkan ketakutan. Nah mengalahkan ketakutan berarti ada yang kalah juga kan karena takut dan semuanya. Tapi kita harus mengalahkannya supaya langkah-langkah ke depan kita itu tidak tertahan. Nah ibu-ibu yang cantik yang sudah hadir di studio Life is Beautiful takut ketakutan itu bagaimana ibu-ibu bisa menjelaskannya? Mari ibu Meder ketakutan itu uh, satu gejala psikis ya dimana perasaan kita tuh diliputi rasa cemas gelisah ya nggak tidak tentram gitu nggak nyaman bahkan bisa panik gitu ada rasa panik ya dan itu Uh, bisa dialami sama oleh siapa saja dengan tentu dengan level yang berbeda ya itu ada uh, tergantung pemicunya apa kalau saya terus terang sampai hari ini saya paling takut ya seperti jarum suntik <laughs> <laughs> jarum suntik karena mungkin pengalaman waktu kecil yeah. banyak kan disuntik jadi tapi kalau ketika sakit kan tidak bisa menghindar dari infus apa ya yaitu untuk saya kadang butuh waktu satu dua menit tunggu ya tunggu ya sebentar saya memfokuskan diri atau menghentikan ini untuk saya oke saya siap. Untuk kemarin silakan. divaksin gimana? ah ya itu ada, siapa? ada ada teman-teman yang lihat yang agak ketawa ibu dina termasuk satu pegangnya. nah itu jadi ya, itu jadi, salah satu ya jadi ya. perlu teman ya kayak itu teman, pegang ya, tangannya atau... pegang tangan ya nah, itu ya kita nggak ya. bisa nggak bisa ketawain juga nggak bisa larang ya takut takut jarum suntik karena itu pribadi gimana ya. ibu Shirley, takut ya. ketakutan ya. apa penyebab pemicunya juga ya uh, pengertian takut itu kan satu perasaan tidak nyamannya rasa ngeri terhadap uh, sesuatu yang kita anggap bakalan uh, membahayakan kita atau oh, membuat zaman. kita terganggu ya um, juga ada juga rasa takut dengan pengertian uh, segan hormat gitu ya itu kita misalnya kita takut terhadap Tuhan ya sehingga kita Uh, tidak mau uh, mengecewakan Tuhan atau tidak mau mendukakan hati Tuhan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian juga ada rasa takut yang misalnya dia tidak berani untuk uh, berjalan dalam kegelapan. Itu misalnya saya nggak berani. Ya memang itu takut juga tapi istilah dia saya nggak berani. Pokoknya nggak berani. Padahal itu sama aja dengan takut. Lalu ada juga rasa gelisah, rasa khawatir terhadap sesuatu yang memang juga akan um, dia berpikir bahwa itu akan merusak kehidupannya atau kenyamanannya. Jadi ada satu hmm. hal ya yang membuat ya. kita jadi perasaan kita jadi tidak nyaman ya. sehingga menimbulkan perasaan takut so. itu. Mari Budina ya apalagi ya <laughs> ketakutan ya itu. kalau takut itu ada yang positif ada yang negatif mm -hmm. seperti yang dijelaskan ibu Shirley tapi kalau ketakutan itu ya konotasinya negatif, negatif karena ya. itu situasi mental seseorang okay. ketika diperhadapkan dengan <coughs> seseorang atau sesuatu Betul, ya. atau satu keadaan ya. yang membuat dia gelisah panik gitu ya, ya. dan ada yang ketakutan itu ada yang berlangsung lama sehingga kita sebut bisa sebut sebagai fobia tapi ada juga yang hanya uh, sewaktu-waktu dalam situasi-situasi tertentu hmm. dia mengalami kena Sanya ketakutan pesawat iya. takut <laughs> gitu ya <yang laughs> tapi uh, kalau penakut itu sifat penakut itu sifat seseorang yang uh, ya kelemahan dari satu salah satu sisi temperamen seseorang jadi kalau penakut ya menggarisbawahi yang Bu Dina sampaikan, penakut itu mau masalahnya besar kecil, yeah. tantangannya besar kecil dia tetap nggak mau maju seperti itu. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Nah, jadi tapi saya tadi menggarisbawahi juga yang Bu Sherly sampaikan bahwa takut kepada Tuhan dan juga takut karena objek tertentu ya. Yeah. Yang pasti kalau kepada Tuhan kan kita ada damai sejahtera ya. Oh, yeah. Ya, tapi kalau takut yang ini, Ibu Meda oh, yeah. tadi sampaikan cemas dan sebagainya, kemudian juga. ...berdegup dan rasa tidak nyaman ya. ya. Nah, jadi menurut Ibu-Ibu... ...sebetulnya rasa takut itu tiba-tiba muncul... ...atau seperti pernah ada pengalaman tertentu gitu? Uh, yang apa ya, yang dialami, yang dirasakan... ...misalnya kayak traumatis dan semua. Atau ya. mungkin dari apa, orang tua, lingkungan atau apa? Mari Bu Medan. Ya, uh, itu bisa uh, dipicu dari mungkin pernah pengalaman masa lalu... ...kejadian masa lalu... Uh, yang akhirnya membuat jadi trauma ya sepanjang hidupnya e, misalnya e, ketakutan pernah jatuh ya atau dari ketinggian sehingga kalau naik di lantai sekian gitu itu udah kalau lihat ke bawah atau lihat sekitar sudah ketakutan oh, ya. sampai saya pernah alami itu sampai tangan saya rasa mau remuk ya di dipegang itu seperti itu. Nah itu kadang memang itu ada pemicunya seperti itu, misalnya trauma masa lalu. Tapi ada juga yang datang dengan sendirinya tanpa kita ketahui. Tiba-tiba aja kenapa dulu saya nggak apa-apa, tiba-tiba sekarang lihat kecoa kok saya mau loncat nggak apa misalnya? Ini gitu, termasuk ya. berarti iya, takut iya. kecoa ya? Selain jarum suntik, Iya, so <laughs> <termasuk laughs> geli kali ya <laughs> mungkin ya mungkin <laughs> seperti itu ya. ya yang iya. kita mungkin waktu anak-anak biasa aja, tapi tiba-tiba di berjalan waktu bertambah umur mungkin di satu situasi kita takut misalnya sebetulnya mungkin bukan e, takut yang membahayakan sekali ya tapi ya kira-kira pemicunya seperti itu gitu. Jadi pemicu penyebab mari ya. Bu Sherly atau Bu Dina Bu um, <tuh> di samping masalah traumatis waktu hmm. uh, masa lalu ketakutan yang ada juga bisa karena hal yang terjadi yang bisa kita lihat seperti COVID ya kan kita saking takutnya sampai agak paranoid ya memang itu bagian dari SOP tapi kita juga ketakutan anak keluar kita bilang ingat masker ingat sanitizer semuanya kita kita apa ingatkan supaya dia jangan kenapa-kenapa gitu kan jadi memang ada yang bersifat uh, masa lalu tapi ada yang pada masa kini dan juga kadang kita takut untuk hal-hal yang terjadi di masa depan yang uh, sebenarnya itu juga di luar kendali kita ya tapi uh, ada dalam kendali Allah kita kadang-kadang lupa di situ ya. jadi ada yang dipicu dulu atau situasional sekarang ya, ya. Mari Budina apa yang ya khusus kalau lagi? kalau yang masa lalu kan seperti tadi sudah jelaskan trauma pengalaman pengalaman <coughs> tidak menyenangkan pengalaman pahit masa lalu. Mm -hmm. Tapi yang sekarang itu bisa pemicunya disebabkan mm -hmm. karena lingkungan atau yeah. karena kita sendiri yang membawa diri dalam mm -hmm. pencobaan. misalnya anak-anak kita bebaskan menonton film-film horor, mm. film-film setan dan yeah, sebagainya yeah. itu yang menimbulkan ketakutan. Tapi juga ada uh, kita sendiri baik anak-anak atau orang dewasa uh, sering menakut-nakuti sesamanya gitu. Iya hmm. kan? Hmm. Menakut-nakuti misalnya anak kecil itu kalau jalan dalam gelap, "Hei, hati-hati, ada hantu di situ atau apa," yeah. gitu. Akhirnya takut terus gitu. Padahal yeah. sebenarnya kegelapan itu bukan sesuatu yang menakutkan harusnya ya gitu. Hanya. Ya seperti itu, banyak sekali pemicunya. soal yeah. <tuh> gagal, takut gagal, takut hmm, ya yeah. kalau untuk masa depan yeah. ya itu takut, takut gagal, gagal, takut A ditolak. Atau kalau ada orang yang sudah mengalami apa sudah difonis dengan sakit-sakit yang Tentu. terminal, mm -hmm. sakit terminal yeah. yang tidak bisa lagi menurut peraturan apa menurut medis tidak bisa lagi disembuhkan, ya dia pasti hidup dalam ketakutan untuk masa depan takut mati lah. Tak, ya, takut mati. Jadi dengan demikian bisa menyerang siapa saja. Iya. Mau anak-anak dewasa bahkan Tentu. orang yang berbadan besar sekalipun yang mungkin maco kekar dan semua ya. itu bisa saja. Pasangan bisa pun satu bisa titik. takut ya. takut pasalangannya berselingkuh. Hmm. Nah, bisa ya, juga ya. dipicu rasa itu membuat rasa ketakutan yang yang tidak ada berala, yang tidak beralasan hmm. sebetulnya ya. ya. Ya, ya, ini tadi sudah masuk. Ya, dalam arti kita takut apa saja seperti ya, itu. Ya. ya, nah, kemudian apakah ada level-level ketakutan itu? Level-levelnya, mari Budin. Ya, kalau level, mungkin kalau saya lihat, itu mulai dari kekhawatiran-kekhawatiran yang ya. tidak diselesaikan menjadi ketakutan, oh. ketakutan menjadi fobia, paranoid. Mungkin itu seperti itu, itu ya. Tapi ada juga yang membagi ketakutan itu, deh, ada ketakutan yang sifatnya permanen, ada ketakutan yang sifatnya uh, sementara. Sementara, ya. Kalau itu yang saya mengerti. Bagi, ya. Kalau permanen bagaimana? Permanen itu, ya itu, uh, yaitu, ada orang difonis sakit kanker ya. Ibu-ibu biasanya itu paling ketakutan dan sakit itu ya. ya, karena banyak menyerang perempuan. Dan kalau dia sudah uh, difonis itu, itu... <tuh> ketakutan itu pasti uh, hmm. terus ada pada diri pikirannya ya seluruhnya hmm. saya seluruhnya tapi yang sifat-sifat sementara ya tadi seperti saya bilang kalau saya pada naik harus naik pesawat dalam musim hujan, saya, oh, jantung saya terus berdebar-debar gitu. Apalagi harus yang begini oh, apalagi yang ya. Apalagi tiba kalau tiba-tiba di atas <laughs> ada goncangan. Padahal sebenarnya kalau jalan darat dulu, kadang-kadang mobil memang harus goncang ya. Kalau, kalau nggak batu atau apa. Tapi <laughs> <laughs> kalau di atas, aduh. Kalau <laughs> di darat kan menapak, hmm. tapi kalau itu kan di mana bawahnya <laughs> sebetulnya. Gimana Ibu Shirley Jadi ada level-level untuk ya, ketakutan Hmm, Yang saya tahu sebenarnya ada tahapannya ya. Taha, uh, Biasanya pada awalnya itu karena imajinasi hmm. atau karena dia sudah membayangkan sesuatu yang bakalan terjadi ya kemudian masuk kepada uh, ketakutannya sendiri hmm. uh, dia sudah dengan perasaan atau bayangan itu dia kemudian mulai takut untuk mengambil langkah atau takut untuk berbuat sesuatu ya saya contohnya saya saya um, takut menyeberang karena waktu kecil dua kali ditabrak motor. Jadi untuk mau menyeberang itu saya sudah bayangkan ini banyak kendaraan. Jadi saya butuh orang yang yang berani untuk tuntun saya. Kalau tidak ada siapa-siapa saya akan cari tukang parkir untuk nolong saya menyeberang. Nanti saya bayar dia juga nggak apa-apa deh. Lalu yang kedua saya juga takut nyetir karena saya takut jatuh dan terluka. Um, bayangan saya mungkin luka itu akan sembuh, tapi malunya mereka akan ikut. <laughs> ya. Padahal mungkin orang nggak <laughs> akan kepikir <laughs> Iya. Dalam mempersiapkan ini saya sempat bilang setelah ini saya mau belajar nyetir <laughs> <Mantap>. <laughs> karena karena perasaan takut itu sebenarnya membuat kita terbatas, ya. melumpuhkan. Ini tahap yang yang sebenarnya ya. tahap yang ketiga ya, dia melumpuhkan kita. Uh, sepertinya hidup kita hanya dikontrol oleh dia. Oleh karena itu kita harus menang terhadap dia. Dan yang keempat itu ketakutan itu akhirnya tersimpan dalam memori. Seperti yang trauma ini kan. Lalu pada waktu-waktu misalnya dalam perjalanan kita berhadapan dengan kenyataan kita akhirnya jadikan tuh kan saya bilang jangan jangan nyetir akhirnya kan jadi seperti ini kita mempercayai bahwa itu Memang akan terjadi pada kita, jadinya makin parah. Sesuatu yang dipercaya jadinya. Padahal, padahal tidak yang, seperti. Padahal itu. Yang kita takutkan juga kadang-kadang belum tentu terjadi. Jadi, <laughs> ya, Oke disimpan dulu. <laughs> uh, ya, Bapak Ibu di rumah, sekarang lagi takut apa? Dicatat saja. Kita harus kalahkan, karena kalau kita nggak kalahkan, kita nanti akan kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, banyak hal yang harusnya kita bisa lakukan, kita bisa maju karena terhalang oleh ketakutan, mm. rasa takut itu. kami akan segera kembali, tetap di Live Beautiful. bagi yang baru saja bergabung, inilah Life is Beautiful. Kita sedang membahas satu tema mengalahkan ketakutan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu di rumah dicatat ya, lagi takut apa sekarang? Ya, sore ini kita juga nanti di akhir acara ini kita juga mau sama-sama berdoa dan supaya dari doa itu kita sama-sama mau melangkah, kita mau kalahkan ketakutan kita. Ya. Nah Sekarang tadi sudah bahas, tuh istilah, kemudian mengapa orang menjadi takut dan takut terhadap apa saja seperti itu. Kemudian juga ada level-level ketakutannya. Nah, sekarang untuk orang yang takut itu, yang ibu-ibu mungkin perhatikan ya, itu perilakunya seperti apa. Iya, kalau begitu dia bertemu dengan sesuatu yang dianggap ancaman, maksudnya hmm. gitu ya. Ya, bisa secara fisik dia, kadang perilaku dia seperti orang bisa kayak bingung kayak agak panik terus bisa jantung berde berdegup cepat gitu ya berdegup cepat karena uh, karena itu membuat karena ketakutan dia dipicu kemudian dia bisa gemetar ya gemetar keringetan ya itu ciri-ciri uh, apa seseorang yang uh, meng, itu dia menghadapi suatu yang pemicu yang buat dia ini ancaman buat dia langsung dia seperti bereaksi itu. seperti itu, ya, yang bukan hanya terhadap mungkin uh, yang traumanya atau dengan benda atau dengan apa ya, tapi mungkin juga dengan seseorang yang dia dia mungkin punya sesuatu yang dia membuat dia trauma dengan orang tersebut, ketika dia melihat orang itu dari jauh sudah mulai dia ya keringat nih, hmm, jangan mulai yeah. keringat, sudah hmm. mulai dia deg-degan. <terus> sudah mulai ya sudah mulai uh, apa gemetar dikit aduh nanti ketemu bapak itu gimana ya ya itu ya. itu yang mungkin dari saya ciri-ciri ya. Ya. seperti itu gimana ibu Sherly ada tambahan ya kalau um, perilaku biasanya nampak dari ekspresi mereka ya hmm. ada yang takut untuk menghadapi sesuatu jadi dia mungkin atau berhadapan dengan seseorang kadang dia tunduk atau ya seperti yang ibu eh bilang keringat dingin lalu ngomongnya juga jadi terbata-bata ya, itu, ya itu, itu. jadi akibat atau perilaku ini kadang apa istilahnya tuh hypervalencia, uh, degup jantung jadi nggak hmm. beraturan napas juga jadi <laughs> ya, dan ya. keringat dingin tuh biasanya ya. ke situ sih yang saya lihat dan kalau perilaku yang lain uh, bisa kita lihat juga dari ekspresi wajah mereka ya ada yang menunjukkan ketakutan biasanya dia seperti terbelalak habis lihat apa gitu kan pasir. Ya, ya. <laughs> wajahnya bingung, bisa putih orang bingung, <laughs> ya. gimana Budina ada tambahan ya apa ya gelisah panik ya gelisah panik terus kalau di wajah itu itu Hmm, mengkerut hmm. wajahnya itu ini sering gitu, mengkerut semua. <laughs> Makanya, dibilang orang kalau ketakutan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang ingin benar masa itu. Dia mukanya memang, uh, walaupun ditutupi make up, tapi uh, kelihatan sekali kerut-kerut wajahnya. <coughs> orang yang ketakutan itu, dan uh, dari segi perilaku, ya jalan apa itu juga nggak kadang-kadang nggak seimbang, nggak konsentrasi, ya. nggak seimbang. Mungkin juga dipicu bisa jadi karena rasa bersalah juga ya, ya jadi terus kemudian jadi. sehingga akhirnya Tidak percaya jadi diri, ya. enggak, ya. orang tidak percaya diri, terus menutup masuk ruangan, menutup pintu, lari barangkali ya, itu sembunyi, juga perilakunya, sembunyi ya. ya Bahkan mungkin juga ada rasa itu ya, kadang-kadang Mula... kita Mules. Mules, terus ya. kemudian betul, mau betul. belakang, yeah. seperti itu ya. Karena saya pernah dulu kecil, saya pas sepeda ketinggalan takut hilang, saya lari itu sampai kayak orang gimana. <laughs> Tapi ada, ada juga yang yeah. karena ketakutan dia suka menghayal. Hmm, oh, okay. Menghayal, dan itu kelihatan dalam Mazmur 55 yeah. ketika uh, Pemasmur mengalami ketakutan dia meng menghayal seandainya aku punya sayap aku akan terbang tinggi untuk mencari tempat yang tenang di sana. Sebenarnya itu hayalan untuk cepat keluar dari rasa. Jadi orang ketakutan itu juga punya akhirnya sering menghabiskan banyak waktu untuk menghayal seandainya aku bisa punya satu apa namanya itu satu cara untuk cepat sekali keluar dari masalah ini ya ketakutan saya itu hayalan itu hayalan untuk hal-hal yang tidak logis. Mm. Ini nah, tuh ya, positive thinkingnya di... buat mereka ya. <laughs> ya. <laughs> Jadi uh, seperti Mas berlima lima puluh lima itu, ya. kalau ya. kita baca mulai ayat tempat dan seterusnya. Aku seandainya aku punya sayap, aku akan terbang tinggi. Karena sebenarnya ayat sebelumnya dia sedang berbicara tentang bagaimana dia rasa mengalami ketakutan karena kejaran musuh. Terus kalau sampai pada satu taraf yang sudah apa e, tinggi ya, kan fo fobia. Terus kemudian iya. jadi uh, paranoid. Paranoid oh, iya. itu nggak ada apa-apa dijadikan apa-apa hmm, iya. seperti Betul. itu kan. Semua, jadi dia semua ya, Jadi itu akan membawa kepada jadi akhirnya sakit ya dari sisi kejiwaan. Nah hmm. sekarang kalau kita tadi bilang perilaku ya, terus kemudian sampai di level misalnya paranoid seperti itu. Nah jadi eh, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan seandainya ya kita bertemu atau seandainya kita eh, mengalami takut seperti ini ya? Karena itu kan mengandung ada akibat-akibat khusus ya dari dari apa dari ketakutan itu. Mari ibu-ibu, hmm. bagaimana? Mari ibu saya terlebih yeah. dahulu. Untuk melawan ketakutan, ya harus berani. Hmm. Jadi, beraninya nyetir ya, yeah. habis ini? harus, <laughs> harus <laughs> entah kemana. Ya, yeah. ya, yeah. yeah. <laughs> misalnya, takut ke, ke takut naik pesawat gitu. Misalnya, bukan berarti selama tidak naik pesawat, mungkin di saat ini takut di next waktu lain. <clears> harus mencoba, jadi, sehingga pemicu itu kita lama-lama eh, akan pudar gitu. Jadi rasa takut terhadap naik pesawat, takut saat ini, takut kemudian di waktu lain coba berusaha untuk coba-coba gitu ya, akhirnya bisa dan rasa takut itu akan pudar. Jadi harus dihadapi ya. Dia harus dihadapi. Ketakutan ya. itu ya. jangan dipelihara. Iya betul. Mari Bu Dina, gimana Bu Dina mengalahkan? Ya kalau uh, saya ya tipsnya ya pertama daftarkan saja dulu <laughs> semua hmm. daftar ketakutan, ketakutan kita. Entah yang sifatnya permanen agak lama dan yang sifatnya sementara didaftarkan. Ya. Kemudian yang kedua kita mencari penyebab. Oke. Okay. <clears throat> Apa sih yang membuat saya ini takut gitu. Kalau trauma masa lalu kita selesaikan. Kalau hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, kita juga harus selesaikan. Jadi, kita mencari penyebabnya untuk bisa diselesaikan. Kemudian, yang ketiga, ya, harus buat keputusan. Uh, saya mau mengatasi rasa takut saya ini. Uh, keputusan itu penting, ya. Saya mau ikut terus mengikut perasaan saya, atau terus mau diganggu oleh iblis, atau saya mau ikut cara Tuhan menyerahkan si ke, apa hmm. ketakutan saya kepada Tuhan nah keputusan kita itu saya harus melakukan apa itu sangat penting nah kemudian baru yang terakhir ya pasti secara Kristen kita doa dan iman itulah yang membuat kita tenang Ya saya tambahkan hmm. sedikit ya, ya. ya. Hmm. Uh, saya ingat ada pesan dari seorang konselor dia mengatakan tentang uh, perasaan khawatir cemas hmm. atau takut ini. Jika kamu memberi makan pada perasaan negatifmu, maka dia yang akan makin besar. Nah kalau kita memberi makan pada rasa takut ini, kita pelihara baik-baik, dia yang akan menguasai kita. Jadi yang harus kita balik adalah kita memberi makan pada roh kita, rohani kita dengan mengandalkan Tuhan, baca firman Tuhan, itu yang harusnya menjadi kekuatan kita. Masmur 62 bilang hanya dekat Allah saja aku tenang itu kunci kita tidak bisa ke ke tempat yang lain atau tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin kata-kata motivasi bisa tetapi yang kekal yang mana kita bisa pilih? banyak ayat-ayat firman Tuhan ya. yang bisa kita andalkan, yang bisa kita aminkan di dalam kehidupan kita dan kita terapkan. Iya. Hmm. Dengan kata lain bahwa ketakutan itu kan buah daging berarti kan, hmm. bukan dari, bukan berasal dari Tuhan ya. ya Jadi kita harus benci dengan ke kita apa namanya ketakutan melemahkan kekuatan kita. Ya. Hmm. Jadi itu kita perlu ingat itu supaya. Dan anu saya juga jadinya ingat kata takut itu sendiri keluar pada saat manusia jatuh dalam dosa. Ya, ya. Dia bersembunyi dalam uh, di dia bersembunyi dari Tuhan dan pada saat Tuhan bertanya kamu di mana kami bersembunyi so, kami takut ya uh -huh. karena kami telanjang. Kata uh -huh. takut mulai dari situ. Jadi pada saat Tama dosa manusia bahwa. jatuh di dalam dosa, perasaan itu sudah mulai takut. Perasaan uh -huh. takut kan hadir karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan, Tuhan dan ya. juga sudah melakukan sesuatu yang salah ya, ya, maka ya. itu harus diselesaikan ya. Ya, didaftarkan dulu didaftarkan seperti Bu Dina sampaikan iya, ya, ya didaftarkan, kita daftarkan dulu kalau yang salah, dibereskan, selesai ya. supaya tidak takut lagi menghadapi Ke, karena begini, ini. kalau kita tidak selesaikan mm -hmm. dan tidak buat keputusan harus menang ya. itu dampaknya banyak tidak ya. hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain ya baik orang-orang yang paling dekat dengan kita entah suami, anak-anak yeah. atau orang lain itu dampaknya besar itu yeah. pengaruhnya. Yeah. Karena kalau kita terus mempertahankan hidup dalam ketakutan, yeah. kita harus semenang. Seperti misalnya ya belajar eh, bawa mobil aja itu hmm. itu bawa mobil tadi tadi contoh kalau saya naik mobil dibawa, mobil itu dibawa anak saya itu suami saya itu kan cerewet sekali saya itu. Karena takut kan. Hati-hati pak, hati-hati pak. Itu Pakai ngerem ng gak? Pakai ikut ngerem gak? Nanti mobil ya. apa di sana tuh mobil besar apa begitu. Pernah saya satu kali tapi bukan waktu itu bukan suami saya yang bawa mobil tapi orang lain gitu. Seorang bapak dia memang terkenal suka ngebut. Waktu kami pergi Surabaya pulang Surabaya sampai di rumah tuh saya kok kaki paha-paha saya ini-ini semua sakit ya? ya pegal semua kenapa Pegang. ya oh rupanya selama perjalanan ikut pulang begitu saya ikut rem <laughs> gitu <laughs> ikut rem ikut gitu <laughs> padahal ada ya. bilang sudah ibu Dina tidur aja <teman>, gitu. iya. tapi kan enggak bisa tuh rem terus rem terus padahal iya. saya enggak pernah dengar cerita ibu bapak itu bawa mobil kecelakaan sih enggak mm -hmm. pernah tapi ya itu karena ketakutan saya rem, jadi sakit semua pak saya Nah kalau kita juga suami kita, anak-anak kita bawa mobil kalau kita ribut itu kan mereka pasti nggak tenang. Yeah. Yeah. Malah seharusnya tidak celaka bisa celaka, yeah. gitu. Jadi, dan ya kita bisa menikmati dong perjalanan itu. Mm -hmm. Jadi ribut takut jadinya. itu, ya memang takut ribut. itu menegangkan ya. Yeah. <laughs> Baik ribut. di mobil kita ikut ngerem, yeah. kita jadi nggak tenang. Yeah. Nggak yeah. menang ya mm -hmm. kita susah, orang lain juga susah. Ya yeah, suami saya sering okay. kalau saya ribut di mobil dia suruh main aja di luar. <laughs> <gitu. Jadi, A, iya ya. jadi main di luar Bapak yang tetap nyetir <gitu> orang, <tuh> orang mau menikmati gitu ya keluar. loh Akhirnya <tuh> bisa kan menikmati iya, 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 iya. <tuh> Jadi memang itu Apa ya Akibatnya luar biasa ya Orang takut itu Jadi bisa ya. jadi komunikasi kita jadi juga uh, Rusak ya Karena kita takut kemudian jadi curiga <tuh> ya Jadi curiga Kemudian paranoid Kita jadi <tuh> ya Oke, okay, kita lanjutkan pembicaraan kita. Ya, makin seru sore ini. Uh, kami akan segera kembali setelah informasi berikut ini. mengalahkan ketakutan. Ketakutan harus dikalahkan. Mazmur 56 ayat 4 katakan bahwa percaya itu adalah cara untuk mengalahkan ketakutan. Ya, tadi kita sudah bicarakan juga bagaimana kita harus menang dari semuanya itu. Ya, kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sore hari ini. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam Uh, question and answer. Uh, sal dari NN. Shalom Bu. Saya mau tanya. Umur saya sekarang 30 tahun. Saya sudah menikah dan memiliki dua anak perempuan. Pada umur 11 tahun saya pernah mengalami pelecehan seksual oleh paman saya. Saya sudah mengampuni beliau, tetapi saat ini saya punya rasa takut yang saya sadar terkadang sangat berlebihan. Saya sangat takut kalau kedatangan anggota keluarga, baik keluarga saya atau suami, sehingga kalau mereka datang berkunjung, saya lebih senang bersembunyi di kamar. Bagaimana mengatasinya? Oke, pertanyaan yang kedua: saya takut anak saya berada dekat anggota keluarga yang datang berkunjung. Saya takut anak saya mengalami seperti saya dulu. Pertanyaan saya, bagaimana melindungi anak dan bagaimana menolong saya sendiri untuk percaya? Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Mari Bu Shirley. Ya, ya, untuk pertanyaan bagaimana melindungi anak ini, uh, Ibu, bagaimana Ibu mendidik anak ya? Misalnya, apakah anak tersebut sudah diajarkan untuk bagaimana menjaga dirinya sendiri? Uh, pada saat berhadapan dengan orang lain Itu seperti apa Misalnya jangan uh, Ada orang lain Yang menyentuh bagian uh, Area dari sensitif, dirimu ya. Atau tubuhmu yang paling sensitif Dijelaskan bagian yang mana Jika ada teriak Atau laporkan ke mama Bisa seperti itu Kemudian ajar anak Sedari dini untuk hidup Ya tertib Lalu mengenal Tuhan, supaya mereka juga bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa, minta Tuhan jaga diri mereka sendiri. Di samping, mamanya juga berdoa untuk keselamatan anaknya. Lalu, untuk menolong diri ibu sendiri, ibu harus bangkit dari masa lalu. Apakah itu uh, memang ini untuk uh, ibu? Mungkin sesuatu yang gampang untuk diucapkan, tetapi saya mau mengingatkan bahwa perasaan yang ada ini sendiri memenjarakan ibu sampai ibu sendiri tidak nyaman. Oleh karena ibu, ibu apakah ibu mau menjadi pemenang atas rasa takut itu sendiri atau ketakutan itu yang menjadi master atau menjadi tuan atas diri ibu. Jika ibu sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong ibu. Yang penting, ibu sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, lalu nyatakan segala kelemahan ibu pada Tuhan. Jika ibu tidak mampu, ibu bisa mencari konselor yang dapat dipercaya ya. untuk bisa menolong ibu. Ya, ya. ya Ibu NN, kiranya bisa menjawab apa yang Ibu Shirley sampaikan. Kalau tidak mampu, perlu orang lain. Ya perlukan selor untuk bisa menolong ibu bisa membuka wawasan ataupun juga bisa memberikan uh, dorongan untuk ibu bisa bangkit ya Dari Ibu Ririn di Manado Shalom Ibu bagaimana caranya menolong anak saya yang takut sekali pada kegelapan padahal belakangan ini di daerah kami sering lampu padam Anak saya langsung menjerit-jerit dan terkadang sampai kejang saya sudah ke dokter tetapi nampaknya kurang menolong. Apa penyebabnya dan bagaimana saya bisa menolong anak saya? Gimana? Mari Bu Medar. Iya. Ya mungkin uh, untuk hal ini untuk anak yang takut gelap seperti ini kita juga nggak tahu apakah Mungkin sebelumnya pernah ditakut-takuti ya bahwa mm -hmm. ketika dalam gelap ada hantu dan sebagainya yeah. sehingga ketika lampu padam dia menjerit-jerit ketakutan. Nah ini mungkin perlu memang kalau sekali saja ke dokter atau apa mungkin tidak segampang itu langsung anak itu berubah ya. menjadi tidak takut perlu ada terapi beberapa waktu untuk dia diterapi, terapi bukan berarti mungkin terapi ke dokter. Tapi mungkin bersama dengan ibunya seperti uh, dulu anak saya tuh misalnya orang ada bilang kalau apa orang meninggal nanti suka datang gitu kan oh nanti dia datang. Nah satu hari kami tunjukkan ketika itu di keluarga ada orang tua yang meninggal. Nah saya katakan kepada anak bahwa uh, orang yang meninggal di dalam Tuhan itu dia tidak akan menjadi hantu dia tidak akan datang seperti itu. Dia sudah bersama dengan Tuhan, ya, bersama Tuhan Yesus dia ada. Dan ketika ada opa salah satu yang dipanggil Tuhan, dia ada di situ, dia melihat me, apa menyaksikan ya. Dan ketika dia pulang, dia tidur apa esoknya saya bertanya, apakah ada ketemu opa ini? Apakah ada ya, opa ini datang? Enggak ada. Ya, nah kan itu sejak itu dia tidak tidak percaya tidak nah untuk anak ibu mungkin ibu bisa bersama memulai dengan coba kita di kamar ini coba lampu tidak padam penuh mungkin setengah ya setengah setengah terang lihat ya. di sini ternyata tidak ada tidak perlu takut gelap karena apalagi kalau anak ibu sudah sejak kecil diajar bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tidak akan ada uh, yang jahat atau tidak akan ada hantu yang mengganggu ya. Mungkin dengan ibunya, tidak ada kan. Nah, nanti kembali ke satu waktu mungkin lebih lagi pada buat mungkin terapi yang lebih ini sehingga sampai anak itu sungguh-sungguh oh iya yeah, betul. Dia sungguh yakin bahwa kalau gelap tidak akan ada tidak akan ada apa-apa, tidak ada hantu dan sebagainya. Jadi dengan demikian perlu peran orang tua juga peran ya papa mama tua, ya, jadi ya. lampu mati mungkin anaknya dipeluk atau apa ini papa mama ya. ada di sini gitu ya, jadi ya. supaya mereka ini tidak kan, takutnya aja berdoa, juga. berdoa ya. Terus kemudian ibunya tentu berdoa dengan hmm. anak itu berdoa bahwa kita berdoa Tuhan akan pasti menolong, hmm. Tuhan jaga tidak akan ada apa-apa. Ya, kiranya Ibu Ririn bisa terjawab pertanyaan Ibu berikutnya dari NN Shalom. Ibu, kabarnya suami saya akan dimutasi bekerja ke daerah lain. Itu artinya saya harus tetap tinggal sementara di Jawa Tengah sampai anak-anak naik kelas. Tapi saat ini ada kecemasan yang tinggi, sampai saya jadi sering nangis karena takut suami saya selingkuh. Saya trauma dari kecil lihat ayah saya selingkuh sehingga ibu saya menderita. Bagaimana saya mengatasi rasa cemas saya, Bu? Dan salahkah jika saya takut suami selingkuh? Mari, Budina Dina, boleh menolong. Ya, kalau takut suami selingkuh itu semua kayaknya masalah ibu-ibu ya. ya. <laughs> itu bukan hanya persa persoalan masa lalu trauma, tapi kalau kita hmm. dengar cerita orang, dengar berita itu... Kadang-kadang memang ada rasa takut dalam diri kita, uh, kalau boleh, uh, bukan takut sampai apa sih, was-was, mm -hmm. ya waspada, gitu. Dan saya pikir kalau kita was-was atau waspada itu masih dalam tahap-tahap normal. Yeah. Tapi kalau kita terus sampai yang... ketakutan yang tidak, yang abnormal, akhirnya kita terus curiga, itu kan bisa jadi salah. Uh, bisa malah suami enggak ngapa-ngapain, kita berantem. Gara-gara yeah. kita takut berlebihan. Kalau waspada was waspada boleh uh, hanya supaya berjaga-jaga tapi mengatasi cara mengatasinya ya <coughs> banyak berdoa bu kemudian kembangkan komunikasi, komunikasi yang tulus betul. yang baik yang intens dengan suami hmm. dan juga masing-masing kalau mau uh, LDR itu ya <laughs> apa buat komitmen untuk uh, bisa saling setia satu dengan yang lain dan banyak cara bisa kita buat yang penting kita belajar berserah kepada Tuhan, uh, membawa perasaan cemas kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Uh, saya pikir, <tuh> sebelum Bapak pergi, Bapak Ibu bisa berdoa bersama, dan ya, punya komitmen buat komitmen bersama untuk tetap, tetap saling uh, ada kepercayaan di antara masing-masing. Trust itu penting uh, supaya tidak ada kecurigaan dan pertengkaran yang. Uh, tidak pada tempatnya tidak gitu, yeah. 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 kemudian ya, banyak berdoa dan meyakini janji-janji firman Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Berdoa supaya Tuhan memberikan pagar pelindung bagi kita sendiri, tetapi juga bagi suami kita yang jauh. Bahwa pagar pelindung itu tidak hanya dari kuasa iblis, tetapi juga dari orang-orang yang mau mengganggu uh, kita untuk jatuh dalam dosa. Lingkungan, kan, ya. Seperti, lingkungan ya lingkungan Kadang ya kadang-kadang bukan dari diri kita juga lingkungan ya oh, seperti itu supaya kita punya pagar pelindung yang kuat uh, untuk mengatasi masalah itu karena kalau ibu cemas terus tidak menyerahkan persoalan ibu kepada Tuhan Mazmur 55 itu jelas mengatakan pulangkanlah serahkanlah kekuatiranmu kepada Tuhan. Maka dia akan menolong dan memberikan, <coughs> menjaga dan melindungi kita. Jadi was-was boleh, waspada ya. boleh tapi jangan sampai akhirnya ketakutan berlebihan, berlebihan sehingga ya. menimbulkan kecurigaan. Nanti sakit ya bisa ya. membuat. Sakit, sakit, sakit diri ya. sendiri ya. Itu, oh, sakit nah, banyak itu, tuh sakitnya. Was, <laughs> nah, jadi ya kalau kita lihat uh, bertitik tolak dari pertanyaan Ibu tadi ya. Uh, itu salah satu ketakutan perempuan ya betul ya. salah satu ketakutan masa kini yang paling besar, ya, paling besar ketakutan kan? perempuan dengan ini itu adalah sama takut, besarnya dengan sakit ya, kanker Bu. takut <laughs> suaminya itu <laughs> selingkuh <laughs> ya, 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 kan? Nah jadi Budina tadi sudah sampaikan mungkin ya. bisa ada, -ada. Uh, cukup. cukup Nah tapi kalau kita lihat ya sebenarnya perempuan itu selain tadi takut suaminya selingkuh ya apa ketakutan perempuan itu yang Takut yang di antara mati. kita oh, ya, ya mati, apa ya. tuh ya takut ya dari sisi ekonomi ya, ya oh, kalau ya. itu kemudian yang kedua takut kehilangan kecantikan oh. sehingga nah. berusaha sedemikian rupa untuk supaya tidak menjadi tua oh. terlalu cepat hmm. yeah. ya Karena itu catatan juga umurnya juga kadang bohong umur loh yeah. hmm. takut menjadi tua dan oh. keriput ya Ibu-ibu, yeah. uh, biasanya untuk ibu-ibu lebih ke anak-anak juga ya masa, okay. ya, masa ya. depan anak-anak. Ya. Anak, ya. Dari sisi dirinya sendiri, mungkin takut penampilannya sudah tidak lagi menarik seperti ya, itu. Itu kan kalau tidak menarik ya. juga kan nanti juga dampaknya ke suami juga takut suaminya selingkuh ya. dan sebagainya. Terus kalau dari sisa, <laughs> yang lain dari sisi ekonomi Penyakit. takutnya ya. nanti nggak bisa cukup rumah tangga sudah dan memang juga memang cakup, memang. takut nggak bisa sekolahin anak misalnya yeah, kayak ya. gitu ya. Yeah. Nah jadi apalagi kira-kira? karena kadang-kadang kita itu belum bisa memetakan ketakutan kita kadang-kadang kita tidak sadar gitu bahwa oh iya ya ini sudah me apa ya menindas kita gitu loh ketakutan-ketakutan ini ya itu tadi penyakitnya, hmm. ya. penyakit 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 terminal ya ya kiranya uh, boleh terjawab ya ibu uh, pertanyaannya tadi berikutnya ya. dari Yogyakarta ibu Rati shalom ibu Bu, jika orang sekelas Nabi Elia saja bisa ketakutan sampai-sampai lari ke padang gurun. Dia takut mati. Bagaimana kita yang imannya masih sering tidak stabil? Pertanyaan saya apa sebabnya Nabi Elia bisa ketakutan terhadap Isabel? Bagaimana mengatasi ketakutan yang semacam itu? Saya sering mengalaminya. Saya takut sekali pada kondisi tidak ada uang, takut ketinggian, takut dimarahi, takut gelap. Wah, berarti Bu Rati sudah ini. mewakili ketakutan perempuan. Mari Bu gimana? Uh, Elia ketakutan terhadap Isabel karena Isabel mau membunuh. Jadi mm -hmm. dia takut mati. Takut mati. mati. Uh -huh. Ya Elia <coughs> dia teriak kepada Tuhan walaupun dalam kemarahan tapi dia datang kepada Tuhan. Ketika dia mengalami ketakutan untuk mati itu dia katakan saya sudah bekerja sungguh-sungguh. Tuhan kok seperti ini gitu. Itu uh, ekspresi walaupun dengan kemarahan tapi dia datang kepada Tuhan dan saya Seingat saya Tuhan menjawab dia dalam dengan angin sepoi-sepoi <laughs> melalui angin sepoi-sepoi dan akhirnya Elia pulih kemudian dia Tuhan memberikan makanan dan sebagainya intinya Elia wa, memang bisa takut kita sebagai hamba Tuhan pun seba, sudah senior sudah punya pengalaman bisa juga takut tetapi e, e, kalau takut itu terus dipelihara itu yang salah tapi pada ketika kita takut, waktu aku takut, aku datang kepada Tuhan, ya. Ya. pasti Tuhan menyelesaikannya. Jadi ya. Elia kan dia langsung berteriak kepada Tuhan, sepertinya marah kepada Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan menjawab dia. Karena nampaknya kontradiksi ya, habis bunuh Nabi Baal segitu banyak, ya. takutnya ya. sama Isobel, gimana ya. mau nambah? Jadi kalau lihat latar belakangnya, ya. itu kan Elia capek karena habis, habis oh, okay. berperang ya. gitu, maksudnya ya. dia membunuh banyak Nabi Baal itu ya. Kemudian yang saya perhatikan Elia tuh dia imajinasinya atau pikirannya keliru. Karena apa? Dia memikirkan bahwa hanya dia sendiri yang menyembah Tuhan, yang lain sudah nggak ada lagi. Oleh karena itu ada yang bilang memang dia kelelahan. Cuman saya bilang dia kelelahan secara apa? Karena dia lari dari tempatnya dia ke tempat persembunyian, persembunyiannya ini itu dibilang 483 km. Berarti jauh sekali, saking takutnya dia memperoleh tenaga dari mana. Nah itu, jadi uh, pelajaran yang kita ambil, jangan kita berimajinasi sesuatu yang salah. Kan ada, Tuhan bilang, kamu kenapa di sini waktu dia di dalam gua? Sudah nggak ada lagi yang menyembah Tuhan, hanya saya saja. Dia bilang, Lihat tuh ada masih tujuh ribu orang yang menyembah saya. Kamu kenapa bisa sampai di sini kan dibilang seperti itu. Jadi ternyata oh ternyata saya salah. Lalu pelajaran yang berikut sebagai tadi Ibu Dina sudah bilang ya bahwa sebagai orang percaya sebagai uh, hamba Tuhan juga punya perasaan takut. Rasa takut itu normal. Hmm. Tapi yang over hmm. ya yang penuh dengan ketakutan setiap saat itu yang tidak normal lalu yang ketiga kita harus yakin bahwa pada saat kita ah, dalam keadaan tersebut juga Tuhan, Tuhan tidak pernah Tuhan. meninggalkan kita karena Tuhan yang datang melawat Elia pada saat dia berseru kepada Tuhan juga Tuhan datang kepada Elia menghibur dia dan juga harus tahu bahwa ada sesama kita yang turut mendukung kita dan mendoakan kita ya, ya. ya ada pertanyaan ya ya jadi masih ada yang yang tadi berikutnya ibu. pertanyaannya hmm. ada lagi bukan yang sesudah next oke mungkin nextnya next ya ah. hmm. oh, oh itu iya. ya itu tadi ya apa yang harus dia lakukan karena dia juga sering ibunya sering apa ya mengalami Ketakutan seperti tidak ada uang, takut ketinggian, takut dimarahi, dan takut gelap. Gimana nih tipsnya? Gimana tipsnya ya? ya tadi, ya, Nabi Elia sudah, ya, Nabi Elia, kita sudah iya, sampaikan, berakumulasi betul, ketakutannya iya. seperti itu. Imajinasinya juga terlalu jauh, ya kan? Sekarang, kita masuk di praktis apa yang Ibu ini alami, mari Bu Medar. Oh, bagaimana tipsnya? Tadi, hanya dekat Tuhan, aku tenang, kan? Mm -hmm. Jadi, yeah. dekat Tuhan berserah diri kepada Tuhan, berserah ibu, berdoa, menyerahkan hidup keluarga, ya diri sendiri kepada Tuhan buat pikirkan bahwa Tuhan itu luar biasa Tuhan maha kuasa maha pengasih ya. dia baik dia selalu ada tidak pernah tinggalkan kita dan selalu menolong kita situ ya, sanggup. jadi sanggup menolong kita ya, ya jadi mungkin itu yang perlu di karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan Tuhan berikan kita roh keberanian untuk menghadapi segala sesuatu yang ada dalam persoalan dalam dunia ini jadi mungkin itu tipsnya jadi ibu berdoalah dan percaya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan hadapi apa yang menjadi pergumulan itu ya barangkali takut tidak punya uang ya takut gelap ya, takut ketinggian itu. dan semuanya ya, itu, itu kekhawatiran yang berlebihan semuanya ya. kita sudah bahas semuanya ya. Ya. memang harus dikalahkan yang kita harus jalani bersama Tuhan ya. karena kalau kita sendiri kita nggak nggak bisa ya kalau ya. takut tidak ada uang ya nabung ya, ya. kan ya. takut ya. ketinggian mungkin minum obat supaya ya. bisa tidur, ada ya. cara. banyak minum cara minum antimo <laughs> ya. nah, ada ya. satu yang apa itu ya maksudnya kalau pengalaman seperti trauma apa itu ya kita harus belajar berpikir ya. positif bahwa Uh, ...tidak semua pengalaman sama, yeah. tidak semua orang sama, yeah. tidak semua keadaan sama, yeah. gitu ya. Jadi, jangan samakan orang yang itu dengan orang yeah. yang yeah. ini. Yeah. Saya itu pernah diri. punya teman ya, dia... ...papanya tuh tukang pukul gitu ya, mamanya dan sebagainya. Hanya kemudian ketemu satu teman, teman sekelas itu, enggak pernah diajak takut gitu ya, enggak pernah diajak ngomong hanya karena teman itu mukanya sama kayak papanya gitu, oh. nah itu kan e, ketakutan yang nggak normal gitu. Menurut saya ya memang mukanya sama, tetapi kan sifatnya pasti berbeda <laughs> gitulah. <laughs> Jadi e, maksud saya seperti ibu tadi ada yang pernah di, mengalami pelecehan seksual, kan dia bertemu dengan orang yang berbeda gitu. Belum tentu orang itu juga punya perilaku seperti pamannya dulu gitu. Hmm. Jadi harus berpikir bahwa Positif, tidak semua ya. orang sama, hmm. tidak semua kondisi sama. Walaupun tetap harus waspada, tetapi jangan samakan orang itu dengan yang hmm. ini. Nanti jadi, semua orang jadi salah, gitu. Nah, saya kira tadi di Pen dalam penuh keluarganya curiga. itu ada pamannya, Enggak, ya? Keluarga hmm. lain lagi, ya? ya. Dan dia ya. kan sudah dewasa, gitu. Ya. Kalau dulu dia masih kecil, iya. Ya. Dia belum tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana boleh, enggak boleh. Tapi kalau sudah dewasa, harusnya dia udah mengerti bahwa ya. ini... Uh, dia tidak bisa, hmm. tidak boleh berbuat ini dan orang itu juga tidak akan berbuat hmm. seperti ini kan? Biar. Dia tahu membedakan situasi gitu dan, loh. Dan kalau saya sudah pikir dewasa, juga kalau itu sudah sampai ke apa ya, membahayakan kita bisa bicara dengan suami kita kan? Maksudnya itu butuh keberanian juga misalnya ya, hmm. karena ketakutan dan semua terus orang yang kita takut itu misalnya iya, ada betul. di keluarga itu, kita misalnya bisa saja kita ya, ngomong ke, ke suami kita. Ya. Saya pernah mengalami ya. hal ini. Uh, orang itu melakukan sesuatu kepada saya, dan kalau misalnya ada indikasi, misalnya ya, ke kita atau ke anak kita, nah itu suami kita yang maju gitu loh. Jadi, terus di sisi lain kita korbannya, ini kan kita ada orang ya, yang membackup kita. Nah, sepertinya kita perlu seperti itu. Ya. Ya. Jadi, ya, tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Life is Beautiful, terima kasih. Kiranya boleh menjawab uh, pertanyaan Bapak-Ibu Saudara, dan sehingga ada solusi untuk semua yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya Ibu-Ibu, jadi kalau kita lihat tadi ya, eh, mengalahkan ketakutan. Karena ini bukan sederhana saya pikir. Karena orang takut itu kan nggak bisa maju ya. ya. Orang takut itu langsung kayak ya nyetir atau mungkin gelap atau mungkin terbang misalnya apapun itu jadi kayak lumpuh tadi yang disampaikan gitu. Mungkin ibu-ibu boleh berikan tips lagi ya tadi mungkin sudah disampaikan juga bagaimana kita mengalahkan gitu, Mem mengalahkan atau kita menjadi pemenang ya dari diri kita sendiri kan takut itu kan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri ketakutan kita sendiri sehingga kita bisa bangkit. Mari, Bu Maiden. Ya, saya ya untuk um, untuk melawan ketakutan itu ya saya karena saya percaya Tuhan. Karena saya punya iman, ah Tuhan pasti sanggupkan saya. Saya mulai melangkah bergerak karena kalau terus kita takut ketakutan, melumpuhkan gerak, kita melumpuhkan langkah, dan apa kita nggak bisa maju untuk satu hal ke depan. Jadi, eh, ya, dengan berdoa, beriman, ya, mengandalkan Tuhan, kita berusaha. Untuk berani maju Ambil langkah ya Ambil langkah Selebihnya Tuhan yang Keputusan, kerjakan ya. Mari Ibu Shirley ya. Yang pasti kita dahulukan semuanya sama Tuhan Kita percayakan diri kita Kita percayakan hmm. keluarga kita Semua aktivitas kita sama Tuhan Kita yakin Tuhan akan menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita ya. Itu. Mari Ibu Dina <coughs> uh, Begini kita sebagai orang Kristen mungkin kalau kita katakan kita mengalami peperangan dengan kuasa iblis, kuasa gelap. Iblis itu mungkin tidak bisa merenggut keselamatan dari diri kita, tetapi dia bisa merenggut e, membuat kita menjadi orang Kristen yang kalah hmm, atau tidak berdaya karena ya? kita menjadi orang Kristen yang lemah karena hmm. ketakutan. Jadi uh, pekerjaan iblis seperti itu. Ada yang memang langsung dia bisa membuat merasuk kita, tetapi juga dia bisa membuat kita menjadi orang Kristen yang kalah karena ketakutan. Walaupun kita tetap jadi orang Kristen dan keselamatan mungkin tetap ya. ada, kita uh, kita katakan saya tetap selamat, tapi kita tetap menjadi orang Kristen yang tidak ada nah, gitu. apa-apanya karena kita kalah. Dan karena itu kita harus bisa mengalahkan ketakutan itu. Dari usaha iblis untuk itu, karena dibilang satu timot dua timotius satu ayat tujuh, ya Tuhan tidak <coughs> memberikan roh ketakutan. Nah, roh ketakutan itu dari iblis dan mm. dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus menang. Itu peperangan rohani yang harus membuat kita menang, dan dikatakan juga dalam satu <coughs> Yohanes, kalau roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar dari apapun juga, yeah. sehingga kita. Tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa menang, menang terhadap ketakutan roh ketakutan yang terus mengejar kita. Kemudian selain doa iman yang dikatakan ibu-ibu tadi, anda belajar berpikir positif dan benar. Filipi 4 ayat 8 katakan jadi saudara-saudara semua yang baik, yang baik, semua yang, yang sedap, sedap didengar, ya. semua yang mendatangkan kebaikan itu pikirkanlah Betul. itu semuanya supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan kita kehilangan damai sejahtera yang sesungguhnya dan tidak bisa menikmati hidup. Ya, jadi takut itu melumpuhkan kita jasmani, ya, oh, secara ya. jasmani, rohani, Ruhani ya. Nah, itu Ruhani. Mental, mental, mental ya. kita dengan Berat, Tuhan, ya, ya? Ya? Jadi seperti itu. Nah kita harus, nah kita harus serius menghadapi ini. Ya, bapak ibu saudara. Dari semua pembicaraan kita, saya harap bapak ibu saudara boleh memetik satu hal yang uh, tentang bagaimana kita harus mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita pelihara lama-lama kita nggak bisa buat apa-apa. Sementara Tuhan itu mempersiapkan kita masa depan yang yang luar biasa untuk tiap-tiap kita. Karena itu bersiaplah melangkah, takut itu hanya bisa dilawan kalau kita percaya sama Tuhan. Takut itu bukan dari Tuhan. Jadi dengan kata lain kita harus kalahkan, kita tidak boleh layani dia. Tapi kita harus bangkit dan kita harus percaya roh Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih berani, melangkah maju, dan kita percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Saya akan segera kembali setelah informasi berikut ini. sudah di penghujung program kita Life is Beautiful sore hari ini. Kita mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program kami sore ini. Kalau ada ketakutan, kalau ada rasa yang tidak enak atau hal-hal yang mungkin ya negatif atau aneh atau apapun, mari berdoa bersama dengan kami, taruh tangan saja di dada ya. Ibu Dina akan berdoa untuk uh, semua yang mengikuti program kita. Kita berdoa Bapak yang baik, yang kami percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib, untuk kami, untuk mengalahkan dosa maut dan iblis, bahkan mengalah, mengalahkan semua perasaan-perasaan kami yang disebabkan oleh dosa. Kami berdoa supaya Tuhan, uh, Engkau, imam kami yang luar biasa, Tuhan Yesus, yang terus mendoakan kami dalam segala kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami berdoa datang kepadamu, membawa semua rasa takut kami yang membelenggu kami selama ini, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera Tuhan, dan tidak mempercayai engkau. Kami berdoa supaya engkau memulihkan kami semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan acara ini. Dalam nama Yesus, engkau pulihkan kami dari rasa takut, engkau bebaskan ketakutan yang selama ini mengikat kami, dan membuat kami menjadi lumpuh. Supaya kami mengalami, menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan, dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Apapun persoalan kami, apapun rasa takut kami, apapun penyebabnya, kami berdoa. Kuasa darah Tuhan lebih dari itu, dan cukup untuk mengampuni kami dan memulihkan kami. Oleh sebab itu, kami berdoa supaya kami menjadi orang Kristen yang terus mengandalkan Engkau dan kuasamu. Yang memulihkan kami dari rasa takut, cemas, tetapi juga ketakutan yang berlebihan. Terima kasih, Bapak yang baik, kami berdoa supaya Tuhan jadikan kami pemenang. Pemenang dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah bersama saya di Life is Beautiful, Ibu Meidar, Ibu Shirley, dan juga Ibu Dina. Bapak, Ibu, saudara, kita akan segera akhiri program kita sore hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dalam program Life is Beautiful dengan tema dan topik seputar kita. Dan bangkit, jadilah pemenang, kalahkan rasa takut. Mari kita jalani masa depan kita yang indah dan cerah bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan segera undur diri. Saya Silvia Takaliwang, Tuhan Yesus memberkati.